Kembali lagi di Ragam Indonesia. Hewan berlendir yang satu ini seringkali menjadi momok menakutkan ketika kita menyusuri daerah berlumpur atau rawa-rawa. Anda pasti sudah tidak asing dengan lintah. Meskipun binatang penghisap darah ini sangat dibenci oleh manusia, tapi lintah sangat bermanfaat untuk manusia. Salah satu manfaat lintah adalah menghentikan pendarahan pada luka. Hal ini karena lintah menghasilkan antikoagulan atau anti pembekuan darah pada lendirnya. Selain itu, lendir lintah juga mengandung penisilin sebagai anti radang dan anestesi untuk pembiusan. Lintah banyak dimanfaatkan untuk terapi kesehatan atau dikenal dengan nama terapi hidromedicinalis yang telah ada sejak abad ke-18 dan banyak dikembangkan dalam terapi pengobatan alternatif saat ini. Sampai sekarang, belum ada catatan data mengenai efek samping dari terapi lintah untuk kesehatan. Selama proses penyedotan dalam terapi sedot lintah ini, lintah mengeluarkan semacam campuran kompleks dan zat aktif ke dalam luka gigitan lintah. Dan saat itulah, pengobatan konon terjadi. Nah, bagaimana sahabat Ragam? Tertarik untuk mencoba terapi pengobatan lintah? Sekian sajian Ragam Indonesia kali ini. Semoga informasi yang tersaji dapat menambah wawasan tentang keberagaman di tanah air. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.